Tahan. Yo. Kalau ini uset. Wah, salah nih gue buru-buru. Dia mau nunggu defense gue habis, nggak apa-apa. Oke. Okay. Nice, kita masih bertahan hidup. Aduh, gila nih, kita benar-benar empot-empotan nih lawan ya. Waduh, solidify, disolidify dong. Combo gue dulu nih. Aduh, sakit. Halo, halo, balik lagi sama gue Delio. Kemarin-kemarin banyak yang nanya, bang, gue baru aja build Red Guild. Bisa nggak main di meta sekarang pakai Red Guild? Bisa. Cuma line up-nya bakal kita rubah ya. Kali ini gue bakal komboin Red Guild sama Ban dan juga King. Kemarin kan King, Red Guild dan juga Scanner ya. Sekarang pakai Ban. Karena dengan adanya Ban, Red Guild ini jadi lebih perkasa. Nggak percaya? Kita coba ya. Kita batuin si goternya aja. Oke. Okay. Habis itu kita extort. Nice. Habis itu kita tahan pakai Guild Thunder. Kalian pasti bertanya-tanya, combo barunya apa bang? Jadi gini. Ketika Ban extort, itu kan def dan juga attack-nya musuh. Kesedot sama Ban 20%. Setuju ya? Nah, ketika posisinya si Guild ini defense, itu kan ngurangin damage, reduce damage. Kayak sekarang 30% reduce damage dan juga nambah ultimate gods 3, berarti 30% resistance. Serangan musuh jadi gak kerasa. Semakin tebel. Tuh, Escanor tuh cuma 12k aja sekali sabet. Padahal posisinya ini juga sama. Cuma 3k doang. Padahal posisinya cuma B1. Cuman ya, gitulah. Ini akan menjadi lebih menarik ya. Kita ulti. Habis itu kita gimana enaknya? Batuin dia. Habis itu bannya terbang. Bang, ngapain dibatuin? Orang lu terbang kan pecah lagi batunya. Iya, tujuan gue bukan batuin sih sebenarnya. Nge-kill si King. Bam. Lihat ya. Nge-king si Arthur maksud gue. Jadi batu, lompat. Nah, kill kan? Kena kill kan Arthurnya? Sama tadi, dua combo yang gue tunjukin ya. Extort ditahan sama Guild, forfeit. Extort ditahan sama Guild, jadinya Guild jadi tambah tebel. Terus extort tadi masih aktif kan? Kita extort masih aktif, si King ulti, jeber, langsung mati. Langsung rata gitu loh, karena dev-nya kesedot sama si Ban, masih ketahan sama Ban, sikin ulti. Boom, rata. Tadi terbukti. Oke, okay. Rasanya kayak King gue ultinya level 3 gitu. Oke. Okay. Ini lawan musuh yang sama gak sih? Beda ya kayaknya ya. Oke, okay, kita lakukan combo yang sama kayak tadi. Kok ini kayak gini nih kombonya. Pindahin kartu King. Pindahin lagi. Habis itu kita pakai. Wah, salah. Salah. Gue mau pakai kartunya King. Kenapa kayak gini jadinya ya? Terlalu banyak bermain-main kita. Gak apa-apa. Wah, bahaya Scanner-nya. Wah, ban gue gak dikasih extort. Padahal gue tadi biar round 2 King gue bisa ulti, tapi gagal ya. Ya udahlah, kita terlalu banyak bermain-main. Cukup bermain-mainnya ya. Kita gabungin kartunya Guild. Oke, okay, Guild nahan. Habis itu si siapa King-nya. King-nya coba nge-hit goternya lah ya. Nah, next round 2 bisa ulti. Next round 2 bisa ulti ya. Nice. Ini kalau misalnya dia nggak imun. Kalau dia nggak segera imun. Nah, dia nggak imun.
Ini bahaya loh. Gue bakal extort, abis itu gue ulti pakai king. Gak kerasa 5.000 doang. Hajar lagi Escanor. Ya, dia malah ngebuff. Oke. Okay. Let's start the show. Let's go. Kita extort ulti, abis itu kita hajar Escanornya pakai Guild Thunder. Extort kesedot 20%. Ulti pakai king. Yurusanai jeder, sakit. Ruptur pakai Guild Thunder. Bye-bye Escanor. 2 kali lipat ruptur. 1800% damage. 118k loh. Gila. Di normal. Oke. Okay. Guild Thunder. Guild Thunder. Masih bisa menang kita. Oke. Okay. Apa ini? Oke. Okay. 2 kali. Kita strum. Ngeheal. Lompat laban. Harusnya goternya di end ya. Nice. Lompat ban. Wih, gila goternya gak di end loh. Wah, gawat. Gawat, kita dibarbarin ini. Kita dibarbar ulti loh ini. Dibarbar. Mudah-mudahan kingnya masih hidup ya. Wow. Tapi percuma sih. Kan masih dalam keadaan extort. Oke. Okay. Bannya yang mati. Oh, dia gak ulti pake goter. Goternya gak dikasih ulti sama dia. Ditahan. Oke, gak apa-apa. Justru ban selama tinggal. Kartunya si... Nah. Langsung B3 aja ya. Serang. Abis itu kita... Bertahan. Abis itu kita hajar goternya. Oke. Dia salah besar sih. Tadi dia salah besar. Jangan-jangan dia kelamaan mikir juga kayak kita tadi ya. Oke. Okay. Udah lah. Forfeit lagi lah. Biar cepet. Biar cepet gue ke champion 1. 7 menit nih. Aduh 5 menit satu pertandingan ini. Gak kayak tadi cuman 1 menit doang. Salah banget ya. Ngapain dia ngebuff ya? Lu ngebuff mulai jadi makanannya si ini loh. Mulai jadi makanannya si Guild Thunder loh. Terus kita ngeheal. Habis itu perfect cube. Gua ngeheal tujuannya supaya ini sih dapat ultinya king. Bam 112k. Gila. Guild Thunder jadi MVP ini pasti. Damage-nya sakit banget. Nah, ayo lo. Come on, gue lagi mau ngebut nih. Satu video langsung champion 1. No cut. Oke. Okay. Langsung ulti. Ulti, serang, serang. Dan. Lanjut match yang ketiga nih. Udahlah, selesai. Yurusanai, jebum. Lanjut match yang ketiga. Naik ke champion 1. Mudah-mudahan gue menang semua. Ini kalau menang tetap gue post ya. Jadi pertandingan pertama menang, pertandingan kedua menang. Kuncinya ada di ban. Ban extort, Guild Thunder jadi tambah badak. Ban extort, ultinya si King jadi sakit. Oke? Okay? Yang penting jangan sampai salah langkah aja. Gabungin. Petir. Enggak. Enggak gitu. Gabungin. Extort. Tahan. Nahan.
Nah, di sini Red Bram-nya kalau ngurangin ultinya bisa 0 damage sih, tapi kayaknya enggak ya. Ini karena normal bukan elite. Kalau elite bisa 0 damage. Oke. Okay. Apa ini? Dibatuin. Sebenarnya percuma sih. Kalian kenapa dibatuin ya? Gini, ulti diserang sama King. Kayaknya goternya di end sih. Ini defense-nya turun 20% ya. Defense-nya turun 20% karena ada extra sama ban. Bam! Langsung diserang lagi sama King. Niatnya dia tuh pengen cepet-cepet goternya ulti. Cuman salah gitu loh. Salah move dia. Nice. Nah, ada lagi skill untuk bertahan nih. Kita bakal bertahan lagi terus si... Waduh, gawat. Nge-heal loh. Waduh, bannya gak dikasih hidup. Iya loh, dia tahu kuncinya di ban. Waduh, gila. Gue tinggal gini sih. Gini. Habis itu extort. Habis itu kita bertahan lagi. Oke. Okay. Extort kita kurangin dulu. Bertahan lagi. Mudah-mudahan King Go bisa ulti nih. Mudah-mudahan King Go bisa ulti. Waduh, gua enggak ada purify lagi. Aduh, RNG. RNG itu paling nyebelinnya kayak gini. Wah, gila, Estot tadi hilangin. Wah, gak apa-apa. Sok aja, geli-geli. Gak masalah. Nice, kita bisa menang ya. Kita bisa menang. Ulti. Abis itu... kita permainkan dia aja ya. Kita permainkan dia. Petir. Abis itu kita batuin King-nya. Kita jaga-jaga, kita play safe aja. Di ulti sama King. Bam. Oke. Okay. Dipetir dulu sekali. Nice. Abis itu dibatuin. Nice. Nah, ini kalau ban gua gak segera diantisipasi, itu dia bisa kena lompat 2 kali. Selesai game ini. Selesai game ini. Ayo. Lu mau ngapain? Kecuali bannya di kill ya. Ya kan? Oh enggak. Udah enggak ada goter. Susah dia mau ngebatu juga. Oke. Okay. Extort. Terus. Ban lompat 2 kali ya. Ban lompat 2 kali. Bang, lu kenapa enggak B3-nya si... Gil, enggak lah. Gue mendingan 2 kali lompat ban. Itu akan jadi lebih sakit. Target gue adalah 2. 2 selesai. Lagi. Nice, selesai kan 2. Sisa tinggal 1, Merlin. Harusnya 3-3-nya sih tadi. Kurang sakit damage ban gue. Forfeit lah. Enggak forfeit sih. Oke. Okay. Nah, ini kita hajar aja pakai petirnya si ini ya. Petirnya si Gil. Oke, dan selesai match yang ketiga. 14 menit. Nice. Lanjut match yang keempat. Ayo dong, biar cepat ke champion 1 gua. Jadi kuncinya di extortnya ban ya. Kuncinya di extortnya ban. Terus kalau misalnya ketemu tim Arthur kayak gimana ya? Tadi lawan tim Arthur. Imunnya gak keluar bang? Iya. Kan emang susah dapat imun B3. Kalau pas lagi imunnya keluar gimana bang? Ya lu harus buru-buru ulti King-nya. King harus buru-buru ulti. Satuin kartu. Extort. Bertahan. Ini kalau misalnya si Gil gua gak dibatuin. Kalau Gilnya gak dibatuin. Itu bakal repot. Si musuhnya ya.
Kita harus kill si Gotre dulu nih. Kita harus kill. Ah, 0 damage. Patient. Aduh. 0 damage. Waduh. Wah, gila B3. Hilang dong 3. Wah, gokil. Jadi kasih gerak kita. Kita gini aja. Oke, kita batuin si ininya ya. Kita batuin dia. Terus kita exot lagi. Mudah-mudahan dia lengah. Mudah-mudahan dia nyerang dulu gitu loh. Kalau misalnya dia ulti dulu ya hilang exotnya. Jadi percuma exot gua. Tapi paling enggak, wow, solidify. Wah, gila, gue lupa Lee Blue loh. Aduh. Waduh, solidify dong. Combo gue dulu nih. Aduh, sakit. Oke. Kita gabungin dulu kartunya. Oke. Ngeheal, serang. Ayo dong, nambahnya banyak. Nah, lumayan. Nah, shocknya lumayan sakit ya. Kalau B3 tuh shocknya lumayan sakit. Wah, ini bisa bertahan ya Guild Thunder gua. Dari serangan Lee Blue nih. Sakit. Gak dikasih hidup. Parah. Oke, kita langsung petir. Petir lagi. Gak. Gak usah terlalu barbar gitu lah. Kita satuin kartunya ban. Oke, abis itu kita coba serangannya King. Abis itu kita coba bertahan. Karena gue tahu sih, si Guild Thunder gue pasti mati ya. Guild Thunder gue pasti mati. Mudah-mudahan dia nggak batuin atau kurangin ultinya si King. Biar gue bisa ulti di next round ya. Karena kartu Purify gue kegabung. Bam. Oke, kegabung kartu Purify jadi heal. Nice, gue bisa ulti di next round. Oke, ban yang diincer, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa, ban yang diincer gak apa-apa. Yang penting King gue selamat. Oke. Kita langsung ulti. Terus kita hajar Red Bram-nya. Mudah-mudahan Gotre juga kena nih. Bam, kena Gotre-nya. Red Bram-nya juga kena. Nice. Ayo, mau ngapain lo? Nah, bingung kan? Kalau udah kayak gini bingung lo. Solidify. Dibakar dong King gua. Oke. Kita batuin dia dulu. Abis itu kita ngeheal. Pake B3 lah, gak apa-apa. Oke. Nice. Penuh. Kita punya ulti. Ini bahaya sih. Perfect Cube gue bisa bertahan gak ya? Nah, ini nice. Oke, kita langsung serang aja Lee Blue-nya.
Oke. Mudah-mudahan kelar. Nice, tinggal satu Merlin sendirian. Udahlah, forfeit, forfeit. Forfeit, jangan gambling lagi. Cukup. Cukup, woi. Forfeit lah, gila. Dia tetap berusaha ya. Gak demen gue sama yang kayak gini-gini nih. Gini, abis itu kita ngeheal. Enggak, deng. Kita kurangin aja. Oke. Okay. Perfect cube. Kita kurangin ultinya dia. Karena dia harus pilih salah satu untuk di ulti ya. Dia harus pilih salah satu untuk di ulti. Nice. Dia nggak bisa. Dia harus pilih. Dia harus pilih Merlin gua. Oh, enggak. Enggak apa-apa. Justru ini bagus ya. Kita bakal ngeheal. Abis itu kita ulti dia. Nice. Gua ulti tujuannya biar dia disable tag ya. Jadi dia enggak bisa ngurangin ultinya si King nih. Dia cuma bisa dia enggak bisa ngurangin ultinya King pakai kurangin ultimate gods. Dia bisanya hanya ulti si King ya. Dia bisa ulti si King, tapi belum tentu mati karena ini perfect cube B2 loh. Oke, bener kan gak mati? Langsung kita serang aja. Langsung kita serang dia pakai ulti. Terus langsung kita serang pakai Merlin lagi. Harusnya tamat sih, udahlah, nyerah aja. Gila, persisten banget nih dia ya. Gak nyerah-nyerah loh. Bam. Ayo. Kalah. Wah, gila. Wah, King gua lewat nih. King gua lewat nih. King gua sih lewat sih. Oh, dia perfect cube. Kita coba double attack aja lah ya. Double attack nih. Udah gak sabar gua. Karena waktu kita gak banyak. 2 menit. Masih ada 1 match lagi. Ayolah, come on. Wah, gila. Wah, gila. Waduh, kita terpojok nih gara-gara buru-buru. Aturan gue gak usah buru-buru ya. Gini deh, bertahan. Yuk. Kalau ini, uset. Wah, salah nih gue buru-buru. Salah gue buru-buru. Gara-gara waktunya lama, si kartunya itu, kartunya si Merlin gue. Wah, gila nih main apa nih? Kayak kita menang ya. Bye. Perfect cube-nya Merlin gua jadi minus gara-gara minus 10% HP ya. Gara-gara ini. Gara-gara waktunya kelamaan main. Oke, lanjut. Ini mudah-mudahan match terakhir. Kalau ini menang gua bisa... Oke, 24 menit. Kalau ini menang gua langsung naik ke champion 1 ya. Oke, ini pertandingan yang terakhir ya. Bener-bener yang terakhir nih. Mudah-mudahan kita naik ke champion 1. Jadi kita perfect win nih. Di normal ya. Sehingga besok kita bisa fokus ke elite. Sampai ke challenger. Oke. Wah, ini musuhnya gak bercanda nih. Oke, kita gini aja. Terbang. Come on, crit. Kita kasih damage yang besar ke King ya. Nice, setengah darah. Lagi. Nice. Sekarat Kingnya sekarang. Oke. Kita kill Kingnya. Abis itu kita batuin si... ini ya. Kita batuin si... Goternya nih.
ban, bang, ban sakit gak? Itu lihat ban, sakit banget kan. Bang, kenapa lu gak hubungin kartunya ban? Ban tuh bagusnya atau satu-satu? Jadi, lu estot tuh satu-satu terbang gitu. AOE itu lebih bagus satu-satu dibandingin digabungin. Waduh, gila. Wah, gak dikasih kesempatan untuk bisa hidup ini. Luar biasa ya. Luar biasa sih. Gini. Kita ulti dia. Abis itu kita hajar pakai serangannya King. Kita gak ada pilihan lain. Karena gue gak mau sampai kena serangannya King ya. Gue gak mau sampai kena serangannya King. Kenapa? Karena King baru aja kemarin di coin shop diskon tuh. Gue khawatir malah mati. Oke. Mati kena ulti bagus. Oke, kita di ulti sama si Gothernya nih. Gua khawatir kingnya sekarang tuh udah banyak king yang ultinya di atas 3/6 ya, sedangkan gua masih 2/6. Nah, gua khawatir kalau misalnya ulti dia 3/6 atau 4/6, waduh gua bisa rata nih, bahaya. Oke. Okay. Waduh. Wah, sakit. Mudah-mudahan enggak mati nih kena ultinya Gother. Kalau 1/6 harusnya enggak mati. Come on. Bam, 1/6 dia. Gua enggak mati. Selamat gua. Oke. Okay. Kita batuin si Kita batuin Gothernya. Habis itu kita bertahan. Oke, okay. Habis itu kita satuin kartunya si Guild Thunder. Biar bisa bertahan dari serangannya si Escanor ya. Semoga bisa bertahan. Karena gue mau nge-heal di next round. Semoga bisa bertahan karena gue mau nge-heal. Please. Come on. Gak keluar nih di pertandingan ini. Extot terus kita ulti pakai King ya. Itu benar-benar ultimate skill sih. Wow. Dia nahan loh. Dia nahan loh. Dia nahan supaya gak ulti loh. Terbang. Enggak gitu. Kita satuin dulu. Nice, kita nge-heal. Nice, abis itu kita gini. Kita kasih pilihan dia untuk nge-kill King. Abis itu dia pasti bakal kasih serangan untuk ngurangin ultimate orb-nya si Guild Thunder ya. Oke. Okay. King sih pasti kena ultinya Escanor sih, gue yakin. Ban. Dia nyerang ban yang bener aja. Bam. Buset, ban gue mati. Sekali ulti, itu Escanor berapa-berapa ya? Wah, kingnya dicicil bener-bener. Waduh, gila. Gila, keras loh dia. Kita kill dia. Habis itu bertahan. Ayo. Please, Merlinnya harus mati duluan. Kenapa? Karena dia bakal ngurangin ultimate gauge-nya si ini ya, Gil ya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Oke, kita bisa ngurangin ultimate gauge-nya si Gother nih abis ini. Waduh, gawat. Orete Gother. Oh, enggak. Oh iya, aduh, gila. Wah, ini intens ya. Ini bakal intens nih.
Gua akan coba bertahan ya. Gua akan coba bertahan. Wow. Waduh, di ulti berkurang 3 nih. Wah, bercanda. Ini match kali ini sih bener-bener keterlaluan ya. Kita nggak dikasih gerak sama sekali nih. Setrum. Setrum. Gua khawatir Escanor ngehajar si Merlin sih. Sangat khawatir gua. Karena kunci kemenangan kita sekarang di Merlin. Bukan di mana-mana. Waduh. Aduh, benar deh. Benar-benar ini. Wah, gila. Mampu bertahan gak ya? Mau bertahan gak dari serangan Escanor nih? Wow. Dia mau ngapain ya? Kayak kita bertahan lagi. Oh, dia mau nunggu serangan. Oh, dia mau nunggu serangan gua habis. Dia mau nunggu defense gua habis dia. Dia mau nunggu defense gua habis. Enggak apa-apa. Oke. Nice, kita masih bertahan hidup. Aduh, gila nih, kita benar-benar empot-empotan nih lawan ya. Oke. Mencoba bertahan. Bam. Duh, kalau di elite gue udah ini kali ya. Udah. Wah, gawat nih. Gak ada harapan sih. Gue harus segera. Mati gak ya? Kayaknya sih enggak sih. Kita coba lah. Oke. Wah, gila. Wah, gila. Ini epic end. Ini kalau mati ya, benar-benar epic ending sih. Please mati. Please Gotter mati. Udah. Menang gua naik ke champion 1, please. Yes, menang. Gila, intens banget pertandingan terakhir. Pertandingan terintens yang pernah gua alamin selama gua main ini game ya. Gila, bener-bener. Wah, gila, Guild Thunder MVP. Yang bilang Guild Thunder jelek siapa? Gila. Oke, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dan juga jangan lupa di komen. Tim ban Guild King itu bagus ya. Cuma ini pertandingan terakhir. Benar-benar pertandingan yang paling menegangkan yang pernah gue alamin selama main 7DS. See you next video.